saya mau tahu yang mana rencana parkir. Rencana parkir kita yang mana? Yang mau dikasih 5,5. Di belakang, Pak. Di belakang kita rencanakan. 5,5 hektar kan mau dikasih gitu. Yang ini anunya nih Pak, sudah mau GMCD. Kita enggak dikasih ini. Kalau ini Pak yang dipagar sampai dipagar kita punya. Bukan, BPN lain lagi. Yang 5,5 hektar itu sekarang lagi balik nama, lagi proses. Guys, kembali lagi aku ingatkan, jangan lupa subscribe my YouTube channel dan jangan lupa juga like, comment, and share. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kini saya bersama teman-teman media pers lagi meninjau kembali Stadion Barombong seperti apa bersama Bapak Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Ini mana? Dan ini kita lagi lihat seperti apa, mungkin BPK-nya sudah selesai ya pemeriksaannya. Dan kita nanti tanyakan langsung sama Pak Gubernurnya. PJ Wali Kota Makassar, Tama Dinas Olahraga Kota Makassar. Saya mau tahu yang mana rencana parkir? Rencana parkir kita yang mana? Yang mau dikasih 5,5. Belakang, 5,5 hektar kan mau dikasih gitu? Yang dikasih itu Pak, sebenarnya termasuk di dalamnya ini Pak, stadion, kemudian kolam, di depannya kolam, tak ada jalan Pak juga. Dikasih iya. Yang ini? Ini siapa? Yang ini anunya nih Pak, sudah mau GMCD. Kita nggak dikasih ini? Kalau ini Pak yang dipagar, sampai dipagar kita punya. Kesana? Ini sebenarnya kita juga tapi serat di situ. Dia belum serahkan kan? Belum Pak, karena persoalannya di BPN. Bukan, BPN lain lagi. Yang 5,5 hektar itu sekarang lagi balik nama, lagi proses. Iya Pak, betul. Oh, jadi tambah 3,3, 8 hektar lagi. Nanti sudah di tangannya MGMTD Pak, rencananya baru. Karena ya, bagaimana caranya kita melanjutkan, hak alasnya juga belum jelas. Itu kalau saya itu didesak, selesai. Siapa? Lebih jelasnya kita bersama dengan Ibu Kadis. Halo Bunda. Halo. Saya lagi nge-vlog untuk YouTube. Yo. Iya. Begitu. Apa yang mesti saya sampaikan? Ini kan banyak nih yang tanya-tanya soal Stadion Barombong, kejelasannya seperti apa, Bu? Nanti setelah selesai audit baru dilanjutkan lagi dengan anggaran yang 5 miliar itu kan ya, tersedia. Nah, sekarang ini sudah ada hasil BPK dan sudah kita tindak lanjuti. Namun kita tetap menunggu instruksi atau perintah gubernur kapan harus dilaksanakan. Ya. Kalau sudah dia nyatakan dilaksanakan, dilaksanakan. Bagaimana prosesnya yang
tahun kemarin audit BPKP? Selesai nih saya. Oh sudah selesai nih. Pada prinsipnya audit berjalan dengan baik dan tidak ada hal-hal yang sangat mengkhawatirkan. Hanya ada kekurangan-kekurangan yang harus kita penuhi. Itu dia harus dipenuhi pelaksananya. Ya. Dan alhamdulillah tidak ada tuduhan-tuduhan kepada kepala dinas bahwa kepala dinas sudah mengambil uang negara dan sebagainya. Jadi kalau ada anggapan-anggapan di luar sana, ya. Alhamdulillah sudah terbantahkan sama pemeriksaan audit ini. Alhamdulillah. Dari anggaran 5 miliar nanti ini Bu Toh, ini kan untuk lapangan. Apa lapangannya? Lapangan. Tambah aksesoris sedikit lah. Yang kayak ubinnya atau kursinya gitu ya? Kalau kursi belum, saya kira belum bisa karena kemarin kita studi banding ke Stadion Patriot yang di Bekasi itu satu kursinya harganya 250 juta. Oh, kita standarnya ke itu, Di, karena kan ini standar internasional. Iya. Jadi kita standarnya itu. Iya. Weiss. Jadi ini yang 5 miliar ini lapangan sama aksesoris beberapa, kayak aksesoris apa itu, Bun? Saya belum tahu sih, tapi nanti saya lihat lagi RAB-nya kan sudah disusun di RAB-nya. Oke, makasih Bun atas informasinya. Sama-sama. Cantik banget lagi hari ini, Bun. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya. Yang gak ini ya gagak. Kalau matuangi itu yang penting penyerahan dulu, Pak. Ya, kalau itu penyerahannya udah, kita secara bertahap kita akan jadikan itu sport center. Audit untuk Stadion Borombong rencananya sampai kapan itu? Saya kira udah selesai, bentar lagi. Kan itu auditor itu bukan cari siapa yang salah, ada salah atau enggak. Ini cut off kita. Ya, kita mulai dari start dari mana supaya dia jelas. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. Salam dulu sama teman-teman jurnalis yang ada di belakang ya. Yang pertama dulu, saya Rin Basir. Hari ini puasa ke-9, alhamdulillah. Aman, lancar. Oke, makasih Pak Erwin. Dadah. Ya, selanjutnya Bunda. Hai. Kayak kenal ini ya. Di vlog saya sebelumnya ada ini kayaknya. Oke, selanjutnya ini dia. Kayak kenal juga ini. Sudah sering masuk di vlog. Halo Iin. Halo. Ya, apa kabar Iin puasanya? Lagi tidak puasa. Oh, dari media mana Iin? Saya dari inipasti.com. Ini pasti.
yang pasti-pastilah. Cantik banget ini hari ini ya, lipsticknya itu loh, ya, merah merona. Meninjau, jadi kan harus cetar-cetar juga. Oh gitu ya? Tinjau-tinjau apa sih? Tinjau stadion, nanti juga lama-lama tinjau hati. Oh, hatinya siapa? Hatinya siapa? Hatinya orang. Oh. Oke, selanjutnya kita ke owner, founder. Halo. Halo Mas. Guys. Yeah. Guys. Oke, siapa saya namanya? Sarif ya. Yeah. Sarif dari mediasulsel.com. Asik. Yang punya media di Sulsel ya. Mantap sekali. Kita lagi panas-panasan nih. Iya, puasa ya? Iya dong. Kayak tidak. Oke, selanjutnya kita ke iya tuh. Tokoh ini siapa? Ya, saya Aldi dari Tribun. Asik ke Tribun. Apa yang menarik judulnya ini kalau peninjauan begini? Siapa sih, kenapa sih ini condong? Orang lagi bertanya di sini, dia yang condong. Ada orang yang ikut yang menyemangati hidupnya. Siapa itu? Ada deh. Semoga cepat itu bisa beroperasi stadion. Oh, mantap ya. Oh, Gili, supporter PSM. Oh, iya, tahu. Oke, terima kasih Aldi. Dari Tribun Timur kita bergeser ke Gondrong. Apa? Siapa nama tak? Nggak boleh bilang haus bedek orang kalau puasa. Puasa juga kah? Hemat bicara dulu kan. Hemat bicara, Bing. Herul, dari kabar.news menjadi berita.news. Wih, tahu ah, berubah nama Mika. Oh. Kayak ini kerdil lah tuh. Ya, kita pindah ke Lala Poppy. Kenapa rambutnya itu Lala Poppy? Wih, seksi. Dari media mana cantik? Oh, Radar Makassar, tahu. Puasa ya? Hari ke puasanya sudah 15. Kira-kira apa bagus ini, Pop? Judulnya? Judulnya ini stadion karena kan masih diperiksa. Nurdin Tinjau Stadion Mangkrak. Grup Fajar ya. Lanjut. Ini dia si ganteng. Halo Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bilang halo guys. Halo guys. Halo guys. Nama Fajar Alwi, Fajar TV, Fajar Radio melaporkan. Bih, luar biasa lengkap. Oke, makasih Fajar. Ya. Mana kameranya Fajar? Aku sebentar. Fajar TV ya? Fajar TV. Fajar TV radio juga. Ya. Oh, mantap. Ini bos saya juga satu. Oh, itu Pak Erwin tadi bosnya ya, Fajar Radio. While you and me repeat this bitter sweet heat is suffocating. I'm waiting. And always hesitating, kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire, set my heart afire.